Assalamualaikum and welcome to a brand new episode of Binding of Isaac. As you know, sekarang ni aku dah delete semua file. Aku file baru pasal aku ada di komputer baru aku sekarang ni. Baru je siap komputer aku ni. Aku baru siap copy semua benda dan aku mau install sikit-sikit game yang ada. Ni macam aku cakap ni, aku dah delete semua benda. So barang semua tak ada lagi. And aku rasa semua karakter pun aku tak unlock lagi. Macam aku cakap, ni semua baru. So, kita just masuk je ke Isaac punya run. Dan alang-alang aku ceritalah kenapa aku buat video ni. So, macam aku cakap, yang ni video komputer baru aku. Tak adalah komputer paling laju. Macam aku nampak, yang ni pun semua can still ke 60fps. Dia tak sampai 60 pun, 30fps sahaja. Pasal, like I say, komputer aku bukan kuat mana. So, ni aku pakai i3, processor i3 4150, processor semua processor. Spek ni nanti aku terangkanlah selanjutnya. Pasal aku buat video ni just untuk test sahaja. Boleh tak aku main sambil aku record dan semua benda tu lah. Pasal ada one flaw dengan komputer aku ni, that is aku tak beli lagi graphic card. Jadi semua menggunakan integrated graphic card sahaja. So aku nak cuba edit suara, aku nak cuba edit video, semua benda dia. Dan first floor aku nampak ini dia punya pasal integrated kan. So dia punya grafik dia memang tak berapa cantik lah. Kalau aku main without recording, aku dapat 60fps memang smooth gila. Tapi masa aku recording, aku pun faham dia akan makan proses, makan berapa tu aku punya processor speed, like double. So you are a bomb, kamikaze. Kalau lupa pula, aku buat video ni pasal Minecraft pun aku tak install lagi. Aku pun tak tahu macam mana Minecraft tu boleh bawa ke tak. Pasal Minecraft dia boleh tahan tinggi. Yang ni processor i3 segala tu. Wait, aku cerita spek terus lah. Komputer yang aku gunakan adalah menggunakan i3 processor, Intel i3 4150. Member aku dia request, apa tu, recommendkan aku pakai 4160, spek proses yang tinggi sikit. Tapi masalahnya aku tak ada duit untuk ni. Bajet aku terlalu rendah. So minta maaf lah aku tak dapat beli. Yang tu dia laju lagi sikit daripada yang ni lah, 4160 tu. Dia beza dalam 0.2%. Untuk kita dengar macam sikit, tapi sebenarnya benda tu berguna jugalah. Lagi-lagi untuk PC, every small thing adalah penting. Motherboard aku gunakan H81 gaming processor, Asus gaming processor. Yang ni dia punya RAM aku gunakan Kingston 4GB RAM. Apa lagi ya benda yang aku kena beritahu. RAM, hard disk aku guna hard disk hijau je. Aku tak guna high performance ke apa punya hard disk ke. No, aku guna biasa je. Aku salah tekan. Casing aku gunakan adalah Cooler Master punya casing. Tak adalah hebat mana. Like I say, bajet aku tak banyak sangat masa tu. And yeah, aku rasa tu sahaja. Graphic card aku still tunggu untuk siapa-siapa yang ada jual second hand ke, ataupun aku boleh kumpul duit untuk graphic card aku. And sebenarnya aku buat PC ni bukan ni apa, pasal aku ni laptop rosak, tak dia buka terus. Aku diagnose laptop tu, dia cakap pasal graphic card, graphic card aku rosak. Before this aku dah cakap graphic card aku memang ada problem kan. So aku cuba sedaya upaya pun tak boleh juga. Aku hantar kat kedai, dia cakap kalau nak betulkan kena tukar graphic card baru. So aku cakap tak apalah, aku pun biar je lah. Malam tu aku depressed dan akak aku nampak lah. Dan akak aku macam, tak apalah, aku kasih pinjam duit. Aku kasih 1001. Kau buatlah PC apa yang kau nak. Lepas tu, ya, lepas tu saya buat, aku buatlah PC dia. Dengan spek yang aku cakap tadi tu. Apa lagi ya? Masa tu je kot. Aku tengok, aku tak tahu lah buat video panjang ke tak. Pasal aku nak tengok. Aku video ni just untuk test je aku punya sound quality segala tu kan. Surprisingly, motherboard yang aku ambil ni, dia punya sound dia, dia kat dalam tu bukan dia guna Intel punya sound card. Dia guna sound card yang betul untuk motherboard ni. And that's one of the reason why aku beli motherboard ni lah. Pasal apa tu dia cakap, kat dalam ni dia ada, oh wow,
Bloody Head ke, ke Bloody Friend satu. Iron Lee pun aku nak juga. Boop. Dan dapat laba-laba. Pasal motherboard ni dia dapat sound card sekali lah. Technically dia dapat sound card sekali. So aku macam okay, tak apalah, biar motherboard mahal sikit, yang lain semua aku kurangkan. Kalau aku tak make motherboard ni, aku boleh dapatkan apa, aku boleh dapatkan 8GB RAM, bukan 4. Tapi untuk aku macam okay, tak apa, RAM nanti boleh tambah. Tapi kalau motherboard tak boleh tukar kan, so aku just ambil motherboard yang kuat sikit lah. And aku rasa aku biar juga. Aku tak tahulah, macam bingit sikit. Apa tu, ni slow kan. Aku nak cuba settingkan balik supaya benda ni takkan lag sangat. Aku memang betul-betul baru siap install everything. Then aku terus excited cocok aku punya. Ini apa lah, aku rasa lag. Consume the enemy. What? Yeah. So aku memang betul-betul aku buat onkan semua segala tu. Aku terus nak secepat mungkin testing benda ni lah. Aku rasa ni aku biarkan sampai 10 minit dan nanti aku akan uploadkan video. Aku cuba editkan, nanti esok aku suruh member aku uploadkan sekali video ni. InsyaAllah kalau tak ada masalah, aku akan sambung buat video. Kalau ada masalah juga dengan komputer ni, aku rasa aku kena hold dulu. Pasal as you know, macam kau tengok sekarang lah, it's in slow motion. Komputer ni awesome gila, tapi dia still not the best PC untuk aku buat untuk recording. Aku pinjam kat aku 1001 dan aku akan bayar kat aku dulu. After that baru aku akan fokuskan kepada upgrade kat PC ni, dan tambah lagi 4GB RAM, letak graphic card dan semua benda tu lah. Aku memang rasa macam betul-betul bersyukur lah akak aku kasih aku peluang untuk aku pinjam duit dia untuk aku buat PC ni lah. Sebenarnya pasal dia baru je dapat kerasaman situ, dia dapat kerasaman tapi dia still kasih aku duit pasal dia tengok aku depressed, pasal dia tengok aku apa tu macam nak sangat PC, tengok komputer aku rosak segala. So itu penting ni family. Itu penting family. Aku tak tahu nak cakap macam mana lagi. Pasal without her, without akak aku tu, aku tak akan dapat PC ni. Dan aku tak dapat komputer lah untuk beberapa minggu. Pasal aku kena kumpul duit untuk buat PC ni. Awkward sikit lah. Pasal akak aku faith up, pasal akak aku kena kasih aku PC, kena kasih aku duit. Tapi nak buat macam mana, aku tak ada choice. Kerja aku pun bukan dia gaji tinggi sangat kan. Yeah. Aku dah rambling dah ni. Pasal first dah lama sangat aku tak record. Second ni aku macam emotion aku masih tak berapa, tak berapa betul sangat dengan komputer aku yang 6 tahun tu pakai dah rosak, dengan ada PC baru ni. Macam Banyak sangat benda yang terjadi, dan aku tak boleh brain lagi lah. Macam tak boleh terima lagi apa yang jadi ni. Walaupun ni sekadar PC dia, tapi untuk aku benda ni penting juga. Minecraft, kalau betul PC ni boleh bawa walaupun lagging sikit, aku rasa aku akan cuba juga recording Minecraft. Pasal aku dah nampak ada 2-3 orang dah unsubscribe aku kat channel aku. It's not really a big deal pasal aku bukan dia buat duit dengan Minecraft, dengan YouTube. Tapi macam aku rasa bersalah lah pasal aku tak buat video. Ni aku rasa dah 2 bulan dah. 2 bulan ke 3? 2 bulan ke 1 bulan aku tak buat video kan. So aku rasa bersalah kat korang. Pasal untuk aku, siapa yang subscribe kat aku menjanjikan janjikan untuk kasih konten kat korang, tapi aku tak buat juga. So rasa macam yalah, macam bersalah lah, macam aku hipokrit ke atau apa macam tu. Kalau contohlah komputer ni okay, aku still boleh buat. Oh wow, ada 2 chest, pecahkan je lah. Pum. Lama gila, macam 2 jam nak tunggu chest. Kalau betul-betul macam cakap, kalau lagging pun aku rasa aku akan cuba record juga. Pasal macam mana pun aku nak buat konten. Tapi kalau lagging teruk sangat, aku kena cari cara lain lah. Either aku kena cari Elgato ataupun aku beli graphic card. Ada dua option juga. Pasal member aku cakap, kalau kau ada Elgato,
Kau tak ada graphic card pun tak apa, yang penting boleh running. Pasal siapa yang tak tahu Elgato ni, dia akan record dia bukannya software, dia bukannya software tau. Dia sebenarnya satu hardware, kena cocok ke kita punya output. Macam contohnya output kau guna HDMI. So aku HDMI tu aku splitkan kepada dua. HDMI tu aku splitkan kepada dua. Satu kepada monitor aku, satu lagi aku letakkan kat Elgato tu lah. So Elgato tu akan record apa yang aku nampak, everything aku, apa yang aku nampak. So benda tu berguna. Harga dia dalam masa tu aku tengok dalam $500-600 macam tu. Quite high. Dia berguna, orang selalu guna tu untuk record Xbox punya gambar ataupun PS, benda-benda macam itulah. Even it, walaupun Nintendo ke, dia akan record juga. Yang penting ada output HDMI. Macam komputer aku ni tak ada HDMI lah sebenarnya. Oh wow, awesome. So aku kena cari cara untuk keluarkan jugalah idea. Pasal integrator ni dia kasi DVI dengan VGA saja, tak ada HDMI. Untuk siapa yang tak tahu pasal komputer ni, macam aku juga, pasal aku pun tak berhenti sangat. Kalau contoh dia komputer tak ada graphic card, memang perit untuk kita main game, dan kadang-kadang impossible terus untuk kita main game. Dan untuk edit video jugalah. Itu salah satu benda main, benda utama yang kita perlukan, yang kita perlu ada untuk main game ataupun untuk buat anything graphic related. Itu penting. So ni dah 5 minit. Alamak, aku kena lawan The Fallen. Oh wow, dah lah dengan 30 fps ni rasa macam slow motion. The Fallen ni susah. Dan kalau contoh dia apa tu, aku dah ada semua barang-barang untuk recording, aku akan beli game ni kat Steam. Dan aku akan aku akan beli game ni kat Steam, dan aku akan cuba dapatkan kesemua achievement. Bukan satu, kesemua achievement ni. Please. Dah lah, kau tak ada kaki. Oh yes. Deal with the Devil Room dapat juga. Curse up. Nampak aku dapat soul heart kan? Tak, aku dapat status ya. Okay. Oh, the Bible dengan okay. Sorry, aku tengah kasi sikit. Okay, so sekarang ni kita cerita pasal game ni pula. Okay, so sekarang ni tadi kan aku lawan boss, aku tak kena damage apa-apa, so aku kena dapat charge pergi ke The Devil Room. Ni The Devil Room aku dapat sekali lah. Dalam tu ada item. Macam tadi aku angkat, dia aku guna sekarang ni tu Bible lah. So Bible, kita guna item tu, kita dapat terbang untuk sementara. Macam kalau aku ambil balik tadi, dia ada title terus apa tu, Kamikaze Become the Bomb. Lepas tu ketika ini dia cakap The Bible Temporary Flight, boleh terbang untuk sementara. Lagi satu, The Bible ni kita gunakan untuk bunuhkan, untuk bunuh mak kita sendiri. Macam kalau kat hujung sekali, dia boleh bunuh mak. That's really awesome. Pasal moms ni paling susah nak bunuh. Bukan dia di antara boss pertama nak bunuh lah. So kena damage yang tinggi dan kena elak yang tinggi untuk lawan dia. Tapi kalau aku guna The Bible je, aku klik aktif kat dia punya proc, dia punya kegunaan dia, instantly aku akan bunuh mak tu terus. Tapi yang aku dapat yang kedua ni, yang ni namanya internal heart. Kau boleh dapat satu lagi nyawa. Macam sekali aku dapat, aku nyawa merah satu, nyawa putih satu. Kalau dua-dua aku tak ada, aku mati terus. Tapi kalau aku ambil benda ni, aku akan boleh revive balik. Tapi kau nampak bawah tu ada satu nyawa kan, maksudnya dia akan ambil red heart aku. Maksudnya kalau aku ambil damage, ada red heart dia jatuh, aku ambil pun dia takkan ada. Maksudnya dia kosong lah, tak ada container. Itu container aku lah. So aku rasa aku akan YOLO je lah. Internal life, Gapi Scholar. Nampak ada darab satu kan. So sekali kalau aku ambil damage warna putih ni, kalau aku mati, aku ada satu lagi satu lagi charge untuk aku hidup balik dan untuk aku main balik. Rasa ni aku akan cuba habiskan juga game ni. Pasal baru 6 minit tapi aku dah dungeon ketiga. Kalau siapa
Wow, damage aku tinggi gila. Aku risau pasal aku dah tak ada. Okay, good. Pasal aku dah tak ada Red Heart. Macam aku nampak ada Red Heart punya apa? Sekejap lah, aku nampak jantung tu kan. So walaupun ada jantung dekat situ, tapi aku tak boleh ambil. Tastes like aku, item-item ni aku tak semua faham lagi lah. Aku baru faham sikit-sikit. Walaupun aku dah main lama, tapi aku masih tak faham lagi. Kalau kau tekan start button, kau akan nampak semua damage aku. Oh, damage aku 4 bar, okay lah. Fire rate aku, semua dekat situ. Dan dia ada seed sekali kat bucu atas kiri tu kan. Kalau kau nak main kat dungeon yang sama, kau boleh letak seed tu dan kau boleh main lah. Pasal kadang-kadang dia ada speedrun punya punya seed yang khas untuk orang nak main laju-laju. Nak speedrun lah. Tapi ni aku just buat biasa je, so tak kisah sangat lah. Okay, kalau chest ni dia ada 3 chest. Satu chest warna merah, satu chest warna yellow, satu chest warna brown ni. Warna brown kau tak payah perlukan kunci untuk buka. Kalau warna merah, kau tak payah guna kunci juga. Tapi dia ada peluang untuk kasih kau item yang best, teleport kau ke tempat yang best, ataupun kasih boom kat kau untuk kasih benda baik. Masa ni dia macam random lah, kita tak tahu apa yang dia nak kasih. Kalau yang gold pula, usually barang dalam tu, barang ni best-best. Tapi masalahnya, kau perlukan kunci untuk aku jerit tadi. Kau perlukan kunci untuk buka benda tu lah. Dungeon ni, ni cara kau main game ni, dia nak sama macam kau main Minecraft hardcore mode. Maksudnya kalau kau mati, kau akan hilang semua barang, kecuali kalau kau ada seed dia dan kalau main, kau nak main balik. Ada orang tak suka game ni pasal dia cakap susah sangat. I love game ni pasal game ni susah sangat. Dia macam mati. Satu kematian dalam game ni adalah satu benda yang penting. Bukannya just mati lah, respawn atau okay balik. Ni kau mati, kau betul-betul mati. Kau tak akan dapat balik semua barang kau. Oh, aku takut. Okay, ada nama semua benda ni, tapi aku tak ingat nama dia apa. Okay, yang pintu warna gold ni, itu namanya item room. Dia akan kasih item lah. Kadang-kadang dalam item tu, item yang bagus, kadang-kadang ada item yang tak berapa bagus sangat. Contoh dia macam ni. Yang ni dia summon bombs. Useless. Setelah cakap dia summon bomb je lah. Bomb aku ada 8 sekarang ni, so aku tak payahlah. Aku ambil benda tu semata-mata pasal aku nak, kan tadi aku 7 item aku kosong kan, aku just nak isi balik item tu je lah. Aku tak suka labah. Aku tak suka labah. Aku tak suka labah. Okay, good. Labah-labah salah satu enemies yang aku betul-betul benci. Pasal aku memang daripada real life memang benci pada labah-labah. So aku tak boleh. Macam aku cakap, dia ada red heart kan, tapi aku still tak boleh ambil pasal aku tak ada red heart container ataupun set area untuk red heart tu. Aku pun tak suka yang ni juga. Pasal kalau dia ada, bayangkan dia ada 6, lepas tu 6 tembak, dia akan apa tu, boleh buat kau mati lah. Oh wow. Come on, okay kan. Okay, next item. Sekarang ni kita dapat pill. Pill ni kita tak tahu apa kan. Memang kalau setiap run through, setiap kali kau main, kau tak akan tahu pill apa yang kau dapat. Kau kena tekan item amnesia. Awesome. Kau akan dapat efek-efek daripada pill tu lah. So sekarang ni aku dapat amnesia, aka aku tak ingat map ni macam mana. So that's why map aku ada tanda, tak ada soal sekarang ni. Pasal aku tak ingat map aku pergi ke mana. Salah satu benda yang menyakitkan hati. Tapi kalau contohnya dalam game yang sama, kau ambil pill. Contohnya ni pill putih tu amnesia kan. Kau jumpa pill putih, dia akan jadi amnesia jugalah. Okay, good. Kalau contoh dia game sebelum ni kau dah jumpa pil putih, pil tu amnesia. Kalau game seterusnya kau jumpa juga pil putih tu, tapi kau tak tahu apa benda pil tu. Dia macam random lah. Nasib baik. Oh, okay, good. Aku jalan betul. Okay, good. Aku ada satu nyawa ni, aku seram juga sebenarnya. Aku akan guna bom untuk secepat dia bunuh bos ni. Dan kita lawan champ. What? Okay, aku nak masukkan. What? No. Oh no. Okay, please die.
Wah, aku tak suka. Okay, good. Masuk, masuk. Okay, good. Yes. Dia mati. Jauh aku tiga separuh kot. Good about. Okay, jom kita masuk deal with the devil room. Aku tahu aku tak dapat. Oh, damn it. Makan best. Aku tahu aku tak dapat beli apa-apa pasal kat situ aku dapat dia nak 3 soul heart untuk aku ambil apa-apa barang. Kalau aku ambil satu barang tu, aku akan mati. Tapi okey je. Kalau aku ambil 3, aku mati, aku hidup balik pasal aku ada internal life. Tapi berbaloi ke? Pasal item yang dia kasih ni semua bukan damage up. Yang sebelah kiri tu, itu macam body sakurilan. Dia akan tolong aku tembak sekali. Rate dia rendah tapi ada effect, ada speciality lah. Yang sebelah kanan tu, itu guppy spore. Maksudnya dia akan menukarkan semua red heart aku kepada soul heart. Jawa putih ni lah. Shoot up, speed down. Okay, dan aku dapat pill. Bismillahirrahmanirrahim. iPhone pills, okay. iPhone pills maksudnya dia akan tahu semua semua pill yang aku angkat. Dia ada dua item. Satu iPhone pills, satu lagi namanya PhD aku rasa. Lagi dua dungeon. Aku rasa aku sempat di bawah 10 minit ni. Okay, so macam aku cakap tadi, pintu ada banyak jenis. Yang ada yang warna gold. Yang ni ada sacrifice room. Bukan. Ni aku rasa sacrifice room namanya. Tak ingat lah. Kau masuk, kau akan ambil separuh nyawa damage. Kau keluar pun, kau ambil separuh nyawa damage. Tapi kadang-kadang dalam tu ada item. Yang ni pula battle room. Battle room kalau kau ambil, kau sentuh buka chest tu, kau kena lawan dua atau tiga. Bukan. Aku rasa tiga ataupun empat enemy. Wow. Okay. Tiga atau empat enemy. Lepas tu bo kau boleh dapat barang ni. Oh, okay. Ah, damn it. Sial lah. So, ni slow motion aku. Okay, good. Dah lah jawab aku tak banyak, Zial. Aku kena cari shop lah. Aku nak beli barang ni. Sampai shop nanti aku ada benda sikit. Benda lain dah. Tak beritahu. Sekarang ni game ni. Aku tak tahu. Aku suka gila game-game macam ni kot. Game macam tak adalah guna otak. Tak. Tapi dia macam menarik. Aku paling tak suka enemy ni pasal kau tak boleh damagekan dia kalau dia ngadap ke muka dia ke kau. Dia kau akan damage dia kalau kau boleh tembak dia tepi ataupun kau tembak dia belakang. Itu je lah. Okay, finally satu dapat. Selepas 3 tahun melawan dia. Come on. Okay, good. One more. Bosan lawan dia ni, aku tak suka. Aku rasa ada juga Binding of Isaac ni satu satu game yang famous juga yang orang main. Tapi orang tahu game ni macam banyak rage quit lah. Tapi ada juga yang aku tengok YouTube channel yang YouTuber-YouTuber lain yang dia betul-betul expert. Asal banyak sangat. Aku tak suka betul lah. Tadi ada part itu ambil masa macam berapa minit untuk lawan. Okay, aku tengok. Wow. Tahu dah damage aku tinggi. Tapi aku tak adalah setinggi untuk boleh lawat bunuh dia dengan satu blow. Before this aku cakap sebelum aku suka main Binding of Isaac juga kan. Oh wow. Okay, aku suka Binding of Isaac. Aku suka kalau contoh dia, aku dapat satu item tu, dia akan naikkan damage aku sampai full. Tak adalah dia akan naikkan 3 bar damage tu. Tapi selalu cakap aku punya damage bar tu full. Memang OP gila lah. Aku tembak seorang tu boleh dapat lah. Okay, ni pun nope. Tak nak. Mana aku punya item room dengan sacrifice dengan shop ni. Aku nak beli soul heart ni. Tadi aku rasa aku tak sempat nak tak terangkan. Kena aku ada dua body aku ni. Oh wow. Wow, aku tak suka. So yang first tu, dia ada kepala tu, yang tembak tu, itu spiritual body. Dia akan tolong tembakkan. Tapi tears dia ataupun peluru dia, dia tembak tu dia boleh tembus apa-apa barang. Maksudnya batu ke apa ke, dia boleh tembus. Yang kedua itu bloody head. Bloody head pula. Ya, aku rasa iPhone pills tu bukan. Oh, salah. Tak apa, okay. Yang bloody head tu, dia akan jalan, dia akan keluarkan darah kat bawah tu. Darah tu akan akan damagekan sesiapa yang pijak lah. Itu yang bloody head tu.
ada yang damage dia tinggi, ada yang damage dia rendah. Tapi yang tu kira okey lah. Okey, aku jumpa item room. What? Aku tak suka. Betul lah. Tapi ni berjalan, so aku boleh. Okay. Aku respawn nyawa. Berdebang. Kadang-kadang dalam tengkorak ni dia ada nyawa hitam. So okay. Okay, dalam tu dekat. Dalam ni ada tak ada. Aku perlukan nyawa. Serius ni, aku perlukan nyawa. Ada tak item-item ni yang boleh kasih nyawa? Ah, itu joker. Aku tak nak. Itu aspect item multiplier. Okay. Kadang-kadang dia ada item-item dia dapat yang dia kasih apa benda yang dia orang buat. Ada yang holy shit. Ada yang item yang tak kasih apa-apa. This is oh man, aku excited. Dark bomb. He wants to take your life. Ini adalah satu item yang paling OP yang aku tahu dalam game ni. Dark bomb ni, dia ni satu body yang akan ambil semua red heart. Macam red heart yang dia nak pergi ambil sekarang ni, dia ada peluang untuk keluarkan soul heart. Macam dia tengah berak sekarang ni, dia akan convert kan. Dan soul heart dia tak perlukan ada container untuk aku ambil lah. Macam red heart kan mesti kena ada container kan. Macam kalau aku ada red heart pun aku boleh, aku ada red heart container pun aku boleh ambil red heart tadi tu. Tapi ini tak payah, dia akan convertkan semua red heart aku. Oh wow. Wow, asal kau ada kat sini. Fallen Angel. Rasa baiklah damage aku tinggi. Okay. Wah, okay. Run ni dah okay. Run ni aku rasa dah, aku rasa aku boleh menang. Okay, aku tak suka. Okay, good. Oh, aku excited gila pasal Dark Bomb ni. Untuk aku Dark Bomb ni penting untuk hero-hero. Oh, dan dia jatuhkan soul heart. Thank you game, I love you too. Okay. Ya, kau tadi kau nampak troll face tu kan. Itu namanya troll bomb. Bomb tu akan kejar kau kalau kau dekat dengan dia. Maksudnya bomb tu akan meletup tanpa kau dekat situ. Okay, dah. Lampu merah dia pula, dia akan tembakkan balik kat kau. Dia sebenarnya setiap barang dalam ni yang boleh dipecahkan, kadang-kadang dia ada item yang dia akan jatuhkan. Tak kira lah dia jatuhkan duit ke ataupun dia jatuhkan item ke. Tapi tak, dia tak adalah jatuhkan item yang kau boleh guna. Dia just macam pil, kad, benda-benda macam tu lah dia akan jatuhkan. Oh, tai. Tai ia comel masa dia senyum je. Aku tai. Aku suka gila kot tai-tai ni. Lepas tu dia jalan macam ay, ay, ay. Lepas tu aku bunuh dia macam sebelum aku lawan dengan boss, aku rasa aku nak pergi cari. Tak payahlah, malas lah. Aku ingat aku nak pergi cari Loki dengan searching punya pool tu. Okay. Fokus skip. Tak apa, damage aku kira okay juga ni. So aku boleh bunuh dia. Kalau dapat nyawa kat atas dia pun jatuh, boleh tahan tinggi juga. Dan dia tak ada keluarkan dia punya bom. So okay juga. Yang mengejar aku ni, benda ni, dia spike biasa je. Sepatutnya dia ada root-root sendiri yang dia kena jalan. Tapi yang ni boleh dia khas. Dia dengan Loki saja. Dia kecak, dia nampak aku je, dia akan apa tu kejar aku. Okay. Oh, dah start hujan. Come on lah. Damage aku tak cukup. Bukan, damage aku dah okay, tapi aku punya fire rate aku masih terlalu rendah. Okay, good. Come on. Lagi 2 hit. Lagi oh no. Aku perlukan lagi 2 hit ini. Oh, yes. Okay. Okay, dark bomb. Ambil benda tu. Item ni, inject. Dia injectkan damage dengan range up. Damage aku dah 4 plus. Lepas tu range aku dah semakin jauh lah. Boop. Yep, dapat soul heart. Nice.
Joker. Aku tengok lah Joker ni akan teleport aku ke, yep, item room. Oh wow. Oh wow. Kenapa dia buat macam ni tu? Aduh. Sebelah kanan ni dia akan tembakkan laser, sebelah kiri ni dia akan naikkan damage aku kau-kau. Yang inilah yang aku cakap, damage tu naik kau-kau tu. Inilah dia. Sebelah kanan ni dia akan tolong tembak untuk aku. Aku ambil, aku mati. Aku rasa aku akan ambil damage ke, damage aku dah okey dah. Aku rasa aku akan ambil ni kot. And aku akan mati. Please hidupkan balik aku. Okay, aku mati. Then aku hidup balik. Kan? Yep, aku hidup balik. Nice. Eternal heart. So, nyawa aku ada separuh je sekarang ni. Aku kena check shop. Azal, aku kena ambil. Tapi macam aku cakap, kau nampak yang tengah-tengah tu kan, yang ada tanduk tu. Dia akan buat ni. Dia akan tembak benda tu. Tapi dia kena charge tu aku. Dia tak boleh macam aku tembak sini, dia tak akan tembak situ. Dia kena, kau kena hold lama-lama. Dan kau lepaskan, itu yang akan jadi. Wow. Please jangan aku mati kat. Okay. Kau nampak yang tengah-tengah tu, dia akan sedutkan nyawa lah. Okay, bam, tak ada kasih aku apa-apa. Okay, good. I hate itu. So, let me just show you a demonstration. Woo! semua item yang aku nak semua ada kat sini. Oh. Poop. Nyawa. Aku nak nyawa. Serius, aku nak nyawa. Oh, wow. Menyeramkan. Ni nama yang aku kasihkan dia, The Pussy lah. Pasal bentuk dia macam, yeah. Oh, whoop. Aku lupa ni slow motion. Okay, good. Okay, bam, kasih aku. Please, bam. Ambil nyawa. Kasih aku solat. Aku seram ni dengan separuh nyawa ni. Okay, good, bam. Love you too. Okay, sekarang ni bawa kita boleh, aku rasa selamat untuk nak turun pergi ke room seterusnya. Tapi aku rasa aku nak pergi check shop je, pasal aku nak beritahu pasal donation room ni. Wow, okay. Okay, mam. Boom, betul. Good. So, shop ada kat ujung tu. Dia kena guna kunci untuk kau boleh masuk. Dan kunci aku dah banyak sekarang ni, so aku tak kisah. Okay, shop. Sekarang ni item yang dia kasih semuanya crap, semuanya sampah lah boleh katakan. Kalau dia kasih kunci dengan bom aku, oh wow, sakit hati aku kalau dia buat macam tu. So kosong lah dia kasih sekarang. Macam item yang dia kasih semuanya tak best. Kalau kau nak upgrade kau boleh shop, ada cara dia. Cara dia adalah untuk kau masukkan duit kau yang ada sekarang ni ke donation room. Tapi kalau kau banyak sangat masuk duit, dia akan sangkut macam sekarang ni. Duit dia akan sangkut kat tengah-tengah. Selalunya dia akan ambil masa 5 atau 6 coin untuk macam tu. Tapi ni aku baru masukkan $1. Dia dah sangkut. Aduh, bad luck, betul lah bad luck. Tak apa, tak apa. Yang penting aku dah terangkan tu. Dan lepas ni kalau kau orang tanya, senang sikit aku nak jawab. Kalau semakin banyak kau donate, dia akan upgradekan dia punya shop. Maksudnya barang dia akan lagi best. Dan dia bukan dua barang saja, kadang-kadang 3 atau 4. Aku rasa aku pernah nampak ada orang dia upgradekan sampai $800. Ada 5 item. Dan item semua dia best-best. Kalau kau full upgradekan dia, kau barang-barang semua best-best lah. Dan ini adalah boss punya, super boss punya tempat. So boom. Okay, good. So kau nampak yang spike kat atas tu, dia akan turun bila kau lalu. So benda tu bahayalah. That's why aku pecahkan tengkorak tu dulu sebelum aku nak buat apa-apa. Ni pun oh, aku lupa aku dah tak bomb. Aku perlu gunakan item tu. Op, charge soldier. OP. Kita pun boleh dapat juga item tu sebenarnya. Tapi aku tak ingat pula nama item ni apa. Susah sikit nak dapat. Op, okay, mama dekat sini. Oh no.
Mums, macam aku cakap, kita lawan mak kita dalam video game ni. Okay, ada kelima? Tak ada. Selalu dia hantar empat tangan. Kawan, bunuh dia ni. Memang aku rasa macam awkward sikit sekarang ni nak record, pasal aku dah lama sangat tak record kan. Jadi kalau tembak dia tak sakit apa, dia kena mulut dia terbuka baru kau boleh tembak. Dan kalau contoh dia ada champion pula, dia ada item-item ataupun orang-orang yang warna ni lain, itu dia punya champion form. Maksudnya yang paling susah nak bunuh lah. Kadang-kadang dia akan jatuhkan item, dan kadang-kadang dia akan kosong je lah. Macam ni dia jatuhkan red hole. Come on, kasih aku. Aku tu boss paruh, tapi boleh tak kau kasih aku satu? Nice. Good. Kadang-kadang dia ambil satu, dia tak nak kasih kita apa-apa. Dia buat bodoh ke? Tapi kadang-kadang dia ambil dua, dia kasih satu je. Kadang-kadang dia kasih dua, dia kasih tiga. Ikut dia lah dia nak kasih apa. Okay, red chest. Dapat juga soul heart. Okay, aku dah rasa semangat sikit lah. Okay, yang ni pula. Yang tengkorak tengah ketawa-ketawa macam ngunyah-ngunyah tu, dia, kau tak boleh bunuh dia. Kalau kau tembak dia macam mana pun, kau tak boleh bunuh dia. Dia akan terapung dia. Tapi kalau kau bunuh semua orang dalam bilik, baru dia mati. Annoying jugalah. Oh wow, aku dah sampai boss room. Aku nak main item room ke tak? Tak yalah. Oh no, aku tak tahu macam mana nak. Aku tak tahu lagi mana. Damage aku tak tinggi lagi, tapi aku macam, okay, good. Okay, good. One more. Come on. Okay, tak dapat. Bunuh lah, mati lah. Okay, good. So, okay, dark bomb, kasih aku satu. Ping. Good. Love you. So, kita lawan mak terus. Kan aku cakap aku ada Bible ni kan. So, aku boleh just aktifkan dan dia terus mati. OP item yang paling max. His mother. And dah habis. Oh my god, my first run. Aku belum boleh, dah boleh kalahkan mum dan aku boleh habiskan game ni. Walaupun Binding of Isaac kau dapat chapter ni, tapi ni buat ending pertama. Dia ada 21 ending, dan dia ada berlambak item yang kau kena unlock. So banyak lah. So tak apa, aku skip je benda ni. Whoops, aku terbatikan game. So aku dah kalahkan mak, aku kena kalahkan mum, dan aku dah dapatkan ending pertama dengan kredit. So ada lagi 16, sorry, ada 16 ending. So aku kena bunuh mak banyak kali dah. Dan aku rasa aku dah unlock something. Lazarus aku dah unlock, Ezreal aku dah unlock, dan ada yang lain-lain yang aku dah unlock. Eh, wait, dah tak lag? Oh, aku besarkan sangat. Oh, okay. So aku dah tahu dah. Ya, yeah, aku dah win streak. Macam aku cakap, secrets aku boleh unlockkan 3. So yang ni semua, macam yang ni, mum, the room, maksudnya bilik, the room dah unlock. Jadi itu maksudnya ada 4 enemies baru yang aku dah unlock, dan aku dapat unlock yang lain lah. Yang lain kalau dapat, ada banyak lagi yang tak unlock. Yang ni Monstro 2 pasal aku dah beat Monstro, Little Chubby pasal aku dah beat Chubby. Ada banyak-banyak lagi barang yang aku tak unlockkan lagi, dan aku rasa series ni aku akan, siapa yang suka dia akan tengok lah, siapa yang tak suka nak buat macam mana. Aku rasa lepas ni aku dah tahu macam nak record. Minta maaf lah video ni pelik sikit. Minta maaf lah, aku rasa macam aku banyak berbebel, aku tak reti sangat nak cakap sekarang ni. If you really like this video, beritahu aku. Minta maaf aku dah lama sangat tak buat video. Aku akan, insyaAllah, kalau boleh, aku akan teruskan lagi. Aku takkan stop. Ada orang tanya aku, kau nak stop ke YouTube? No, aku takkan stop. Aku suka buat YouTube. Walaupun sekarang ni aku bukan motif aku untuk buat duit kat YouTube, tapi aku jadi macam hobi untuk buat video untuk korang. Dan aku harapkan korang boleh tolong aku lah untuk buat video-video macam ni. So, aku akan jumpa kau dalam episod akan datang. InsyaAllah.
Pasal aku sekarang dah tahu macam nak record. Bodoh tu aku ni. And I'll see you guys later. Assalamualaikum.